Ini nih, ini hampir nggak ke-record lagi guys ya. Untung gue inget cok, karena lawan kita adalah Cici ya. Jangan sampai nggak ke-record bang. Sekalian review Balmon yang udah di-nerf tapi masih maksa pakai gitu ya. Ah kambing kambing, tadi gue dapet gameplay joss banget cok, kayak kambing nggak ke-record di akun gede. Tapi ini sekarang kita main akun kecil dulu ya, karena lama banget nggak gue tengok cok. Bentar, tahan dulu. Kalau lawan Cici sih sebaiknya tarik ulur sih ya, karena dia jarak deket sebenarnya. Tuh dia pinter guys ya. Oke kita coba sprint. Ah bener. Kambing kambing, bisa bisa gocek gocek ini Cicinya cok. Kita jangan terlalu maksa ya, kalau kayak gini takutnya blunder, nanti kalian mati konyol cok dari Kori Kolin. Kalau dulu guys ya, kita mundur dulu. Oh iya btw, nice banget ini kita mabar trio guys ya, sama Subbreaker, ada pakai Hanzo, ada pakai Gatot di video sekalian. Katanya mau review skin yang terbaru ya, skin epic yang bertemakan lautan kayak kari ya. Mumpung gitu guys ya, mumpung kita ketemu Cici harus memaksimalkan matchnya ini ya, jangan sampai nggak jadi ya, karena Cici juga suka di-ban sih. Kemarin ada yang bilang juga katanya Glu kalau lawan Cici ada kesusahan. Menurut gua sih ya ya tergantung pilotnya aja sih tetap guys ya. Cuman lebih sulit lawan Yuzhong ketimbang lawan Cici sih kalau menurut gua. Iya oke 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 bang, gua langsung menuju turtle guys ya, karena kita sudah level 4. Ingat kalau nggak incer tanknya langsung incer ininya aja nih, bisa nih kita dapetin odetnya guys ya. Modar nggak bang? Modar lah pasti. Oke, nice banget, lewatin aja, nice. Main akun kecil keru guys ya, bisa bantai-bantai cok. Harusnya sini bisa bantai-bantai sih. Oke, nah ini tikrilnya bang, gasin bang sini bang. Bisa ini. Mundurin. Oke, nice. Nah, dapat ya. Si tikril ini udah buang ulti, udah buang flicker, modar pula, mantap sekali. Oke, kita balik lagi ke lane guys ya, kita layanin cicinya ya. Kalem dulu guys ya, Cici itu hanyalah ilusi cok. Kalem ya. Oke. Aman aman, udah kerikot, takut nggak kerikot lagi cok. Sumpah gue dapet gameplay joss banget tadi, malah nggak kerikot kambing kali. Lupa kadang-kadang cok. Tar, oke dia sepertinya pulang sini Cicinya. Kalem dulu guys ya. Ingat kalian kalau misalnya kesulitan di XP lane ataupun kayak kalah gitu ya guys ya, kalian mending rotasi ya, abaikan setelah clear minion, biasakan rotasi guys ya. Oke. Oke. Tapi terlalu jauh ya. Coba dulu guys ya. Oke. Balmon udah di nerf sih dari damage-nya yang. Oke nice, dapat tuh. Oke mantap. Dari damage yang 12,5% kayaknya guys ya, turun jadi berapa cok? Agak jauh sih, 9,5% kayaknya apa berapa, gua lupa lah. Kalian baca sendiri patch note terbaru ya. Eh bukan patch note terbaru, tapi penyesuaian hero terbaru ya. Bentar. Iya bang ntar bang. Dan BTW itu mengenai glory fame guys ya, ini sih sebenarnya penyesuaian hero udah turun ya. Kambing kambing. Bentar. Oke aman ya. Sini aja bang. Oke balmonya dateng. Kambul guys ya, kita incer odetnya lagi sih. Oke dia udah flicker, nice dapat. Nah ini matikan bang, dapat. Oke. Dapat ya. Flamesuitnya meleset cok. Bentar. Kita dapat lagi sih. Harusnya guys ya. Eh sinilah Gatot, ininya lo, odetnya lo. Oke nice, dapet ya, awas Moskov. Dapetin sekalian bang, siap. Oke dapet stuck ya, kalem cok, kita ini modar sih. Nah nice, mantap ya. Satu lagi nggak bisa. Jadi damage dari si balon ini terlalu banyak dituruninnya guys ya, yang darinya 12,5% kalau nggak salah itu jadi 9,5% atau berapa lah, gua baca kalian baca sendiri di pasal terbaru ya. Dan mengenai glory fame itu, ini kan
apa namanya, penyesuaian hero udah turun nih. Ada pada dinner tuh si Alice sama Balmon, Rudy sama Claude juga pada dinner. Cuman anehnya ini bukan patch notes terbaru ya. Bentar, kalem. Bukan patch notes terbaru guys ya. Aduh, komboin nggak? Ya nggak tahu. Kayaknya nggak bisa dikomboin guys ya. Dia ada skill 2 sih, si Cici ini ya. Kalian harus perhatikan itu kalau lawan Cici. Cobalah ya. Coba. Oke. Nice, sprint ya. Mantap sekali. Lewatin, Bang. Nice. Ambil. Cici hanya ilusi guys, saya ingat itu, Jo. Jadi, iya, patch notes terbarunya kan 17,48 ya, kalau yang ada glory fame-nya guys ya. Nah, sedangkan patch notes yang di pemberitahuan penting itu patch notes 17,47 ya, bukan 17,48. Cuman ini anehnya itu tuh penyesuaian hero itu udah rilis, dan itu tapi penyesuaian hero guys ya, bukan patch notes 17,48. Jadi belum ada glue yang di revamp-nya. Jadi kemungkinan besar ini glue, menurut gua Muntun masih bimbang sih. Gila. Dapat enggak? Enggak dapat guys ya. Menurut gua Muntun ini masih bimbang sih mengenai patch note terbaru ya. Oke, kalem. Jadi entah jadi di revamp atau enggak ini glue. Ini masih simpang siur guys ya. Ya semoga aja sih enggak jadi di revamp ya. Semoga enggak jadi di revamp. Karena menurut gua itu revamp-nya enggak guna banget. Oke, dapat lagi nih. Nice. Mantap. Oke. Kalian percaya enggak ini dapat Odette-nya, Cok? Kalian percaya enggak? Tuh. Unstoppable saja didapatkan ya guys ya, dengan sangat joss Papa Handsome kambing. Strategi guys ya, strategi. kambing gara-gara pas ke gaming gua nggak bisa mabar sama dia, cok. Banyakan orang dalam sih sekarang si kambing gitu ya. Bentar, kalem dulu, kita coba tengok-tengok guys ya, kita bantu ya. Udah modal duluan, cuman ini Kari sakit banget sih udah. Oke, kita sampah aja guys ya, kita akan menjadi sampah coba, karena kita telat ya. Oke, sekalian flicker, terlalu beresiko guys ya. Ah, kalem. Kita coba ambil cicinya dulu. Oke, udah modern kambing. Kalem guys ya. Ini sih udah dominan banget sih kita sih. Kita ambil ini aja karena Hanzo lagi ambil buff merah guys ya. Jadi intinya gitu sih. Glory fame masih simpang siur. Aduh, gua malah bantuin buff Balmon lah kambing. Kalem guys ya. Gua nggak ada ulti, cok. Buset. Bang, udah bang. Lupa gua, cok, nggak ada ulti kambing. Bentar. Oke, nice. Selamat. Kesel Balmonnya sumpah sih. Kalem dulu guys ya. Jadi gitulah. Masih simpang siur guys ya. Kalian kalem dulu aja. Soalnya 17,48-nya belum turun. Cuman ini udah dapatnya Swan Hero. Oke, kata nggak tuh? Kata guys ya, sama Kari, cok. Nice, gila sih. Gila guys ya. Kita nggak jadi nyampa. Tadinya gue mau nyampa, cok. Oke, terjadi pertarungan sengit saja di sana, dan apakah bakal dilompati sama God? Udah hilang, udah kabur, cok. Kambing. Oke, nice, dapet ya. Kalem dulu guys ya. Dapetin bang itu bang. Bisa sih, ini sih harusnya bisa guys ya. Oke, nice. Wah, ini kita gagal MVP, cok. Ini Hanzonya yang MVP sih. Oke, mantap. Dapet ya. Gagal MVP tapi nggak apa-apa guys ya. Seenggaknya kita berhasil menganuan win si Cici ya. Kita menang lane sama Cici guys ya. Catat, Cici hanyalah ilusi. Jadi jadi kalian nggak usah takut kalau ketemu sama Cici guys ya. Oke. Kita ambil Balmonnya aja kali ya. Cici kali ya. Bentar. Ini aja. Bang sini bang. Oke, dapet lagi. Nice. Berkat apa? Berkat setun kita ya. Berkat petrify kita itu.
kambing. Ini sih harusnya udah bisa di end sih. Oke, Moskovnya nggak jadi. Bentar. Kasihin bang. Gua ada ulti bang. Kasihin bang. Ini Kari masuk modar. Oke, Tigreal, Seloin, skill 2. Oke, nice, dapat. Nggak modar pun, tapi ini dapat si towernya sih. Oke, akhirnya kita victory ya, dengan sangat easy peasy ya lawan Cici. Cuman sih mungkin kalau gua main di rank mythic gitu guys ya, karena ini pasti pakai akun kecil ya, jadi Cicinya biasa aja sih. Mungkin Cici mythic beda guys ya. Dan benar ternyata kita nggak MVP ya, ini Hanzo tuh kan, bener Hanzo cok yang MVP cok. Oke lah, jadi kayak gitu guys ya, sedikit tutorial buat lawan Cici ya. Walaupun Cicinya nggak jago-jago amat, tapi seenggaknya kalian tahu lah ya teorinya guys ya.